Warga desa Bekti Harjo dan sejumlah desa di sekitarnya menggelar sedekah bumi di Sendang Pemandian Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu 25 Agustus 2021. Sedekah bumi tahun ini tidak menggelar kegiatan tayuban karena pandemi COVID-19. Kendati begitu, ratusan warga tetap antusias mengikuti kegiatan tumpengan dan doa bersama dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain tumpengan serta memanjatkan doa, warga juga memberikan makanan kepada kera serta ikan yang berada di kawasan Sendang Pemandian Bekti Harjo. Juru Kenci Sendang Pemandian Bekti Harjo, Hartono 68 tahun mengatakan, kegiatan sedekah bumi dilakukan setiap tahun, tepatnya adalah Rabu Pon, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, pemberian makan kera dan ikan lantaran satwa tersebut turut menjaga kelestarian alam di sekitar Sendang Pemandian Bekti Harjo. Setiap tahun diadakan sedekah bumi di Sendang Pemandian Bekti Harjo, hari pun ditentukan hari Rabu Pon. Tujuannya adalah dia dikatakan sedekah bumi ada makanan ya rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang mana dia dapat air dari sumber pemandian Bekti Harjo. Acaranya apa saja, Pak? Acaranya biasanya nggak ada PPKM, ada kesenian tradisional sendiri. Berhubung ada pandemi, sekarang ya untuk sementara ini tidak diadakan kesenian gitu aja. Data yang dihimpun waktuban.com, kegiatan sedekah bumi ini diikuti dari warga 5 desa di Kecamatan Semanding, yakni Desa Bekti Harjo, Perunggahan Wetan, Perunggahan Kulon, Semanding, dan Tegalagung. Dari Tuban, Tim Liputan Waktuban TV mengabarkan.